Hai YouTube, jika anda hanya ada bajet RM300 ke bawah, anda masih boleh memiliki sebuah telefon pintar. Untuk kategori RM300 ke bawah, peranti yang ditawarkan adalah dalam kelas permulaan. Untuk kelas permulaan ataupun entry level, ianya sesuai untuk jadikan telefon untuk dunia sosial dan kegunaan asas seperti WhatsApp, Facebook Live dan untuk menerima panggilan serta mesej. Peranti dalam kelas ini tidak memfokuskan gaming. Mungkin game yang ringan seperti Candy Crush masih lancar. Ini kerana peranti kelas ini tidak mempunyai RAM dan memori yang mencukupi. Jika sesuatu game dengan grafik yang agak sederhana seperti Mobile Legends, anda mungkin hanya dapat dalam low grafik saja dan prestasinya tidak begitu bagus. Dan mungkin ada masalah seperti overheat. Kali ini saya nak senaraikan antara peranti yang anda boleh miliki dengan harga pasaran semasa di bawah RM300. Salah satu peranti terbaru iaitu Nokia One. Harga asal peranti ini ialah RM339. Kini, harganya sekitar RM280. Apa yang menarik? Peranti ini menjalankan Android Go versi Oreo. Android Go direka khas untuk peranti entry level. Selain dari jenama Nokia, jenama Vico juga didapati berharga bawah RM300 dalam harga pasaran. Terdapat dua peranti dari Vico. Anda boleh pilih ialah salah satunya ialah Vico Sunny 2 Plus. Mengikut harga pasaran semasa, peranti ini dijual dalam lingkungan harga RM230. Peranti ini mempunyai spesifikasi entry level yang agak sama seperti Nokia. Namun, versi Androidnya ialah Android 7 Nougat. Saya juga tidak pasti chipset apa yang peranti ini gunakan. Satu lagi peranti dari Vico ialah Vico Tommy 3. Peranti ini hampir sama dengan Sunny 2 Plus. Cuma kapasiti memori lebih besar dengan kapasiti 16GB. Apa yang menarik? Peranti ini menawarkan skrin dengan bingkai nipis. Ini merupakan peranti termurah dengan skrin seperti ini. Saya harap pihak Vico dapat mempertimbangkan untuk membawa masuk peranti dengan kemampuan RAM yang lebih besar. Salah satu peranti yang namanya agak lama di pasaran Malaysia iaitu Asus Zenfone Go. Harga semasa peranti ini berlega sekitar RM299. Peranti ini antara yang terbaik dalam kategori entry level. Masih berbaloi atau tidak? Nantikan kesimpulan saya di akhir video. Tidak lupa juga jenama Motorola. Jenama Motorola antara jenama yang terkenal. Anda boleh mendapatkan peranti Motorola Moto C dengan harga sekitar RM270. Peranti ini mempunyai memori sebesar 16GB. Jika anda mencari set Malaysia dengan kapasiti RAM dan memori yang agak besar, saya sarankan Meizu M5C. Peranti ini ditawarkan dengan harga pasaran RM299. Agak berbaloi dengan spesifikasi yang ditawarkan. Untuk video kali ini, kita ada extra. Terdapat 3 peranti berspesifikasi yang agak tinggi dengan harga di bawah RM299. Ianya agak popular di platform membeli belah secara online. Yang pasti, peranti ini merupakan peranti luar negara dan bukan di bawah waranti Malaysia. Dengan harga sekitar RM250, anda boleh mendapatkan peranti Lego Kicha Power. Anda boleh mendapatkan peranti ini di Shopee. Peranti ini dengan harga ini menawarkan 2GB RAM dengan kapasiti memori 32GB. Apa yang menarik? Peranti ini mampu menawarkan fingerprint sensor dan kapasiti bateri sebesar 4000mAh serta kebolehan dual kamera. Jika difikirkan, ianya berbaloi dengan harga. Tetapi adakah peranti ini tahan lasak? Salah satu peranti dari China juga mendapat tumpuan iaitu China Mobile A3S. Peranti ini juga dijual dengan harga sekitar RM250. Apa yang menarik? Peranti ini menggunakan chipset Snapdragon 425. Chipset ini agak berkuasa tetapi tidak pasti sama ada peranti ini lancar, bagus ataupun tidak. Juga memori sebesar 16GB dan RAM sebesar 2GB. Peranti ini mempunyai rekaan seakan Redmi Note 4, turut disertakan fingerprint sensor. Peranti terakhir yang menarik perhatian saya di bawah RM299 ialah Coolpad Mega.
Harga yang ditawarkan semasa ialah sekitar RM299. Harga mungkin berubah. Apa yang menarik, ianya mempunyai RAM sebesar 3GB dan skrin 5.5 inci. Spesifikasinya agak menarik, cuma masih menggunakan Android Marshmallow. Jika tanya saya adakah peranti-peranti di bawah harga RM299 ini berbaloi atau tidak, tidak. Ini kerana ianya tidak sesuai dengan keadaan semasa. Tapi kenapa? Jika dilihat, peranti dalam harga lingkungan RM300 hingga RM399 mempunyai ciri yang menarik ditawarkan, antaranya 2GB RAM, 16GB memori, Malaysia set dan boleh menjalankan permainan seperti Mobile Legends di medium setting. Peranti dengan 1GB RAM mempunyai had tertentu. Jenama yang ditawarkan juga agak baru dan mungkin ada yang memberikan pengalaman baik dan buruk. Jadi saranan saya, jika anda mahu peranti lebih baik, dapatkan lingkungan harga RM300 hingga RM399. Tetapi jika bajet anda di bawah RM299, anda boleh mencuba peranti yang saya nyatakan. Tidak salah mencuba. Jika anda pernah menggunakan salah satu peranti tersebut, sila komen di ruang di bawah. Walaupun saya tidak pernah menggunakan mana-mana peranti yang saya nyatakan, tetapi saya pasti ada antara peranti ini yang berbala untuk dimiliki. Jangan lupa subscribe channel saya untuk lebih video. Terima kasih. Jumpa lagi.